Udah selesai semua, udah gak ada sisa, gak ada sisa. Balik lagi di bawah aras Allah, sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit, bangkit. Apa yang kau inginkan? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan, lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka, menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah, enggak lupa sama kita, kenal juga enggak? Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma, enggak masalah. Yang penting umatku ya Allah.